Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Selasa pagi melepas jemaah calon haji atau JCH Kloter 27 asal Kota Batam. Pelepasan tersebut dilaksanakan dalam seremonial singkat di Aula Asrama Haji Embarkasi Batam, dihadiri sejumlah pejabat termasuk Wali Kota dan Wali Kota Batam. Jemaah calon haji Kloter 27 merupakan kloter terakhir yang diberangkatkan dari Embarkasi Batam. Kloter 27 terdiri dari 372 jemaah calon haji asal Kota Batam, 3 jemaah calon haji asal Tanjung Pinang, dan 5 petugas kloter. Selain itu terdapat 1 jemaah calon haji yang batal berangkat karena sakit. 381 sama petugas haji. Sama apa? Seluruh dari Kota Batam. Dari awal, separuh, dan terakhir, semua saya hadir. Kalau melihat kacamata saya, cukup bagus. Persiapan-persiapan panitia, Pak Kanwil, Bupati, Wali Kota. Nurdin berpesan kepada jemaah calon haji agar tetap menjaga kesehatan untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah haji dengan khusyuk. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.